petasan kata mama katanya bahaya. Kata mama siapa? Kata mamanya mama saya. Oh, nenek kakak. Mamanya mama saya ya. Punya uak. Punya uak. Uaknya tuh punya nenek. Punya nenek. Nah, neneknya, neneknya punya anak. Punya anak. Nah, anaknya punya punya kakak cewek. Itu katanya kata dia. Bahaya. Oh, mamanya punya mama. Ya. Nah, mamanya mama punya uak. Ya. Uaknya punya anak, ya. Anaknya cewek. Ya. Ceweknya punya nenek. Nenek. Neneknya punya anak. Neneknya punya anak. Anaknya punya kakak itu cewek. Itu istilah keluarga siapa sih? Tapi ini petasan enggak bahaya. Biasanya kan kalau petasan dibakar terus meledak. Iya. Kalau ini sama. Gitu. Oh, gitu. Iya, udah mending beli aja sini petasannya. Yuk. Oh, ada tuh. Petasan apa aja ini sama semuanya? Sama, pokoknya ini bisa bermanfaat untuk kehidupan manusia. Contohnya. Contohnya. Hah. Apabila Anda sedang kesepian, ya? Nyalakan petasan, Anda akan kaget. Kalau lagi sendiri nyalain petasan, dor jadi pada datang ya. Pada datang terus akhirnya jadi rame, kamu tidak sendiri lagi. Jadinya gimana sih? Ayo kamu beli aja ya. Ya udah, yang ini berapa harganya? Yang ini harganya 500.000. Wow, mahal. Iya, harga ininya murah, yang mahal ngobrol sama saya. Lagi. Satu, dua, tiga. Enggak ada. Oh iya ya, enggak bahaya ya, berarti enggak meledak yang ini ya. Enggak, ya udah. Makanya beli aja. Ayo beli. Boleh deh, aku beli, aku borong semuanya. Asik. Iya, ayo cepat ya. Dibeli. Tiga, 500.000, tiga aja ya. Enggak dong, kalau tiga berarti jadi 5.000. Bentar, satu kan 500.000, tiga ya. Harusnya 1.500.000 kan, apa jadi 500, jadi 5.000? Wah, aku kalau lihat muka kamu jadi bodoh. Oh. Ya, tiga ya. Ya udah 500.000, tiga ya. Ya udah, mana uangnya? Gak punya. Ya kok kamu gak punya uang sih, kamu harus bayar. Kalau kamu beli, kamu harus bayar. Kalau aku kredit bisa nggak? Kok kredit? Di motor kali ini kredit. Jangan dong, kan saya perlu uang untuk makan. Minta uang dong. Buat ini. Aduh. Tante itu jahat tuh, tante tuh nggak ngasih uang buat beli ini. Sayang, kamu jangan main petasan, bahaya. Mendingan kamu main bola bekel aja. Ya? Yuk. Masa cowok main bola bekel? Gak apa-apa, sayang. Bagus buat kesehatan kamu. Bagusan petasan tadi bagus. Kalau misalnya lagi sepi sendiri, dor, udah jadi rame. Ini enggak. Tapi gak usah, sayang. Gak usah. Bayar. Bisa, mama uang. Jangan begitu, sayang. Jangan begitu. Jangan main petasan, berbahaya, sayang. Main bekel aja sama mama berdua ya, nak ya. Kalau yang berbahaya tuh kalau berduaan di tempat yang gelap-gelap. Bahaya di tempat gelap-gelap, berdua anak gak bahaya. Yang bahaya itu berdiri di tengah tol. Bahaya. Iya, bener. Kalau di tempat gelap-gelapan bahaya. Gak bahaya, bener kata tukang petasan. Iya.
aja gitu. Jangan trompet, trompet mah capek mesti ditiup. Ini tinggal bakar. Oke, bahaya. Ini enggak usah ditiup juga bisa, Bu. Terus diinjek. Ompet, ompet. Ini siapa sih, Pak? Anak saya. Ini anaknya. Kok mukanya lebih tua? Tua ya? Tua. Tua. Enggak, aku masih muda kok. Ayo mi soe. Ayo mi soe. Ini trompet kalau saya tiup ke arah orang, dia bisa nari. Oh, enggak mungkin. Enggak mungkin. Enggak percaya. Oh, enggak percaya. Barusan yang saya panggil siluman tawon. Ular, Pak. Ular. Ah, gak mungkin. Dia kan anak bapak. Iya, bohongan, bohongan. Aku gak akan nari nih, lihat. Nih, pasti gak akan. Begini nih, ular apa ya? Kecil. Ular kadut. Ular kecil kadut. Pendek, ular apa ya? Ular kadut. Kalau yang panjang-panjang tinggi kan ketahuan ular korba. Kobra. 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 Siluman kupu-kupu. Kalau yang itu bisa nari, itu kalau saya bisa nari gara-gara ini, baru saya percaya ini trompet bisa bikin keajaiban. Gak bisa. Biasanya yang begitu tuh orang ngilik kuping. Gak bisa, Pak. Ah, berarti enggak, ini bohong. Tadi situ joget. Enggak. Enggak percaya. Enggak, gak joget. Gak mungkin. Kayaknya mau bersin ya. Enggak, kok enggak. Ini gak percaya. Jangan siluman tawon. Siluman apa? Ular. Ular, oke, okay, ular. Oke. Okay. Kan dibawa dulu ular ya? Iya. Ada ular kecil. Tiup, Pak, tiup. Itu malah kodok. Kan kan dibawa kesel. Gitu. Iya sayang, mendingan kamu main trompet aja, bagus. Tadi dicobain sama abangnya jorok, nanti kalau kena penyakit gimana, Bang? Ya ini gak dicobain. Kalau ini tadi saya cobain, kalau ini sama pembeli dicobain gak apa-apa. Saya akan percaya kalau ini ditiupin ke penonton, penonton ngikut. Nah. Ntar kalau pada ngikut punya ongkos gak dia? Maksudnya ikut goyang. Kalau udah ditiupin ke penonton, penonton ikut, baru saya percaya kalau ini trompet ajaib.